hawa, domestik maupun mancanegara, dan dapat meningkatkan pendapatan daerah, dan hal tersebut harus ditunjang dengan kemampuan insan pariwisata yang berusaha dan kompeten di bidang pariwisata, baik itu sebagai tenaga tour guide ataupun pelayan atau sejenisnya. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu destinasi terbaik di Indonesia. Memantau dari ujung Ponorogo sampai ke ujung Pulau Sumbawa, baik itu pantainya, keindahan alamnya, gunungnya, budayanya, peninggalan sejarahnya dan sebagainya. Di NTB kita punya semuanya ya. Ada asesor, ibu asesor dan adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Jokulani, saya dari RSP Pramindo. Saya ditugaskan di sini untuk mensertifikasi adik-adik semuanya di bidang kepemudaan museum. Kemudian saya sampaikan bahwa ini adalah mandat dari Kemenparekraf untuk 5 destinasi prioritas. Bersyukur untuk teman-teman di Lombok mendapatkan prioritas sehingga ini menjadi tujuan kesini, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Lombok. Kemudian beraktivitas untuk sertifikasi pada hari ini. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Andrew yang sangat luar biasa dan semangatnya pun juga luar biasa. Masih muda, masih ganteng, ya. Emang ganteng sih, bukan masih ganteng, memang dari dulu ganteng. Yang Pak PIC Pak Joko Langin, ya, beliau ini selalu berdua dengan saya dimanapun, ya, di baik di Kendari di mana, ya, selalu berdua. Dan beliau kebetulan jalannya atau pelaksanaannya sertifikasi dengan ASELO yang satunya sedang praktek, ya, artinya di sini praktek memandu, ya. Jadi sejauh mana, ya, kepemanduan mereka. Kemudian juga di sini sedang asesor yang satunya ini sedang memberikan arahan dan atau wawancara, ya. Ini adalah suasana di ruangan sertifikasi kepemanduan museum. Kita lihat lagi di sini asesor yang satunya sedang juga wawancara, ya. Jadi memang harus ada penggalian, ya, seperti biasa, ya, untuk bisa dikatakan kompeten atau belum kompeten. Di sini memang harus dilaksanakan penggalian, ya, di mana asesi harus menjelaskan atau mungkin bisa mempraktekkan, ya. Nah, ini sedang mempraktekkan juga, ya. Kemudian juga yang sebelah sini ada juga, ya, juga sedang mengakses, ya, ya, ini sedang mengakses, ya. Nah, ini kemudian juga PIC-nya juga, jadi kalau ini belum jelas berarti sama PIC, ya, ini Pak Joko. Ya, demikian proses sertifikasi di STP Mataram, ya, dilaksanakan, ya. Terima kasih. Nah, ini di sela-sela sertifikasi, ya, atau prosesi sertifikasi dalam istirahat makan siang, ya. Jadi semua peserta dan juga asesor itu berbaur, kan gitu kan. Tuh, ya. Pak, sini, Pak. Wih, luar biasa. Makan. Selamat makan siang, adik-adik. Wih. Ini juga makan siang, ya. Luar biasa, ya. Wih, mantap, ya. Yuk, selamat makan siang, Pak Asesor. Silahkan. Ini, ya. Terlihat juga. Wih, nambah kayaknya, ya. Harus itu, ya. Wih, luar biasa. Ini
jadi satu meja, asesor sama asesi ya. Ya, karena di sinilah letak keakraban ya, di mana asesor dan asesi itu satu meja. Ih, luar biasa. Kita saksikan sebelah sini. Makan siang ya. Wih, mantap ya. Wih, luar biasa.